Askiara Anindita Nuha atau Kia, balita asal Depok, Jawa Barat, meninggal dunia akibat menderita penyakit gangguan ginjal akut. Sang ibunda, Soleha kini hanya bisa menatap kepergian buah hatinya ke sang khalik. Menurut Soleha, putri kecilnya mulai pertama kali sakit pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 malam. Namun sakit tersebut hanya panas dan pilek. Karena kondisi Kia semakin tidak baik, Minggu malam bersama sang suami, Soleha membawa putri bungsunya ke rumah sakit Bunda Aliyah Depok. Bagai tersambar petir di siang bolong, hasilnya adalah bahwa putrinya tersebut divonis gagal ginjal stadium 3. Setelah sehari perawatan di RSCM, kondisi Kia mulai hilang ingatan. Bahkan dia sudah tidak mengenal ibunya bahkan nama sendiri. Tepat di pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, Askiara Anindita Nuha, balita asal Depok, harus menghembuskan napas terakhirnya